Balik awal. Tak boleh buat apa lagi. Apa yang dibuat masih hidup tu tak boleh. Allahu Rabbi. Maka kita kena ingat pagi ni. Satu perkara yang kita ada. Yang ramai orang tak ada. Kita ada, ramai orang tak ada. Maka orang putih panggil apa? Take advantage. Ambillah kesempatan ini. Nah, rebutlah kesempatan ini. Apa dia kita ada, orang lain tak ada. Iaitulah nyawa. Ramai dah saudara kita yang sudah tidak bernyawa. Tahu tak? Ramai mana? Dah hak belah ayah, belah mak, belah tok, belah nenek, belah moyang, belah sepupu, belah kawan sekolah pada yang sudah meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia boleh mengaji Quran? Tak boleh. Bila dia mati dah boleh nak sedekah? Tak boleh. Bila mati dah boleh nak mari kuliah duha? Tak boleh. Kalau boleh mari kuliah duha, tengok lari habis orang sini. Zombie mari. Nak dengar kuliah dah. Kita masih hidup, kawan kita sudah meninggal. Maka kalau kita tidak rebut peluang ini, kita jadi sama macam orang-orang yang sudah meninggal. Dia panggil mayat yang berjalan. Mayat yang berjalan maksudnya dia hidup tapi dia seperti mayat, tidak ambil kesempatan. Dia tidak sedekah, tidak derma, tidak tolong orang, tidak buat baik, tidak semayang, tidak kenal masjid surat. Seperti mayat tu. Jadi janganlah kita jadi gitu. Nampak? Al-hayu la kalmayi. Orang yang hidup tidaklah seperti orang yang mati. Kalau kita sama juga, oi, balik awal. Bayangkan mak saudara kita yang meninggal dunia tahun lepas 2015, sudah satu tahun duduk dalam gelap kubur. Sudah satu tahun duduk dalam gelap. Kita baru seminggu ke lampu padam, bertepik melolong, black out. Abang, lampu padam abang. Abang pun nak tidur mati. Baru satu minit. Telefon TMB. Cepat. Telefon, WhatsApp, Instagram, monogram, kilogram, TMB. Cepat. 15 minit berlalu. Kenapa? Saya telefon 3 kali dah ni. PJ. Session 80. Ya. Tak mari-mari juga. 15 minit baru. Mak saudara kita sudah 1 tahun di alam barzah. Betul tak? Boleh kau siapa-siapa tak? Dah dia dah. Tak boleh. Kalau gelap, kalau cerah, alhamdulillah. Pakai lapu mana? Lapu sekarang, lapu amal soleh. Kalau ada amal soleh, walaupun dia kerja panjat tiang, dia TMB, cerah kubur dia. Tapi kalau tak ada amal soleh, CEO TMB, gelap kubur dia. Dan anak-anak bagi pasal tu atas alam dunia, dalam barzakun. Nampak? Wa min waraihim barzakun. Antara orang yang sudah mati dengan kita ada barzakh. Nampak? Allah Rabbi, kita masih untung ambil rebut peluang. Ni kat kalau kutip derma singgit. Kutip derma singgit. Kutip derma masjid, ada kan dia tengok tong derma masjid, dia tengok, dia semayang dalam masjid. Dia tengok, ni tong derma. Ada rata. Comel juga tong. Seringgit. RM1, Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia kereta Mercedes, Allah bagi dia rumah semiti, bagi bini comel, bukan saja comel, gemuk pulak, banyak dia bagi kelebihan. Bagi anak pulak 6 orang, 2 orang ada kat Australia, 1 dekat South Carolina, 3 orang mengaji kat Jepun, seorang yang tinggal sini mengaji kat Tahbib. Lepas tu mak pertua pulak senang, ayah mertua pulak senang, banyak kemudahan. Pergi rumah Allah, bagi RM1, Datuk Bandung. Bukan sini lah, kat lain. Contoh. Mana aku bagi banyak ni, dia balas RM1 untuk rumah aku. Contoh. Kalau ikhlas tak ada masalah. Jadi kita rebut peluang. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata Islam perlukan sumbangan kerana kita da'if. Sayyidina Abu Bakar kata, aku beri semua harta. Sayyidina Usman pula kelirang dia, aku bagi separuh. Mana kalau dia ada 1 juta harta Sayyidina Usman, dia orang kaya 500 ribu untuk agama. Kita RM1. Kasut kita 600 lah. Beli kat peminjam. Baju hacker 780. Seluar 600, ada nama kat pinggang.
jam apa benda hablok 73,000, bayar muka saja 18,000. Nah, tapi derma singgit. Dan awak gua ni. Ya, jadi kita rebutlah peluang untuk jadi orang yang untung di akhirat. Sekarang kita untung dah di dunia, kita nak untung di akhirat. Kita sekarang orang yang termasuk beruntung di dalam dunia. Nah, orang senang dah. Jangan duk fikir kita orang susah. Ni semuanya orang senang lagi. Nah, senang macam mana ustaz? Gaji saya tak banyak. Gaji tak ada kait dengan senang. Awak orang senang. Senang ke mana ustaz? Pakai Maybe je. Dah, tak ada kait dengan kereta. Dah bukan orang senang orang banyak duit. Kan? Bukan orang senang. Itu orang banyak duit. Bukan orang senang orang kereta banyak. 17 buah. Tak, bukan. Itu orang banyak kereta. Belum tentu senang. Bukan orang senang orang ada rumah bungalow je, penthouse. Bukan. Itu orang ada rumah mahal. Faham? Orang senang ialah orang yang bila dia nak buat, boleh. Nak pergi kuliah masjid Syah Alam, boleh. Pagi subuh ni aku nak pergi semayang di PJ, boleh. Malam ni aku nak pergi mahak tapi nak bagi RM50, boleh. Itu orang senang. Faham? Kita nak makan nasi balik ni kuliah dekat ni, nak makan nasi lemak, boleh tak? Boleh. Orang senang apa? Faham? Dia tak ada kait dengan duit. Kalau orang senang tu orang banyak duit, tak ada lah bunuh diri orang senang. Nuh di Korea tu, CEO perkapalan, gaji saja, bulat harta dia saja, aset dia saja juta dolar. Tapi ambil tindakan tembok kepala. Smith & Wesson 0.38 atas kepala. Gaji berjuta-juta, duit berjuta-juta. CEO perkapalan di Korea. Bukan Falkland, Korea. Nampak tak? Duit banyak, kenapa bunuh dia? Sebab duit banyak bukan makna senang. Nampak tak? Pernah tak kita tengok orang yang tidak ada harta, kereta buruk je. Nah, laki bini naik, anak lagi 3 orang, penuh duduk belakang, kacil. Dalam bonet ada lagi, tua-tua duduk dalam bonet. Maknanya, tapi boleh bergurau laki bini, anak-anak pulak bersorak-sorak semua, sentiasa bergembira. Faham? Walaupun kereta buruk apa semua, nak miskin, tapi boleh gurau laki bini, anak boleh main atas pali ayah, ayah boleh gurau dengan mak, mak boleh gurau pulak dengan ayah. Allah beri dia kebahagiaan. Faham? Kita naik home, Mercedes, S-Club. Faham tak? Bini duduk sebelah, muka macam beruk. Nak maruh ke laki? Neh, berkelahi. Faham tak? Daripada semalam lah, berkelahi. Neh, Allah beri harta, tak beri kebahagiaan. Betul tak? Jabat agama kampung kita, dia berbaloh saja sudah 7 tahun. Start pada awal kahwin. 7 tahun bergaduh. Ada kes. Dalam masa 7 tahun tu, tak tegur siapa. Bini ada dapur, laki masuk, bini lagi. Bini pula duduk luar, laki mari, bini lagi. Laki duduk ruang tamu, bini nak tengok TV, laki lagi. Benci membenci 7 tahun. Dalam 7 tahun tu 4 orang boleh anak berkelahi. Nah, kenapa? Tapi nak royak di sini, dia tidak ada kebahagiaan. Faham? Ha, jadi jangan tengok bahagia duit. Nah. Ha. Baik. Maka untungnya kita masih hidup. Kita nak buat apa saja boleh. Kita nak baca Quran, satu huruf 10 pahala paling kurang. Paling kurang 10. Satu pahala ganda 10 kebajikan. Bayangkan orang yang baca bismillah. Dia siapa kat traffic light merah. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190. Nampak lagi. Tu bayangkan baru baca bismillahirrahmanirrahim. Kali dia baca Fatihah 156 huruf kali 10 Allahu Rabbi 1560 ringgit dah dapat dalam masa 1 minit baca 7 ayat surah Fatihah. Bayangkan orang yang baca surah Yasin. Nah. Tapi kita tak dapat kekuatan. Kita baca apa? Surah apa? Surah Kabar. Kita ada kekuatan surah Kabar. Napa? Surah Kabar apa? Berita harian. Rutan Malaysia. Sinar harian. Berita harian 80 muka. Sinar harian 60 muka. Utusan Malaysia 72 muka. Tidak salah. Tapi tak ada pahala. Faham? Berita dunia ke je?
hak betul tu kita tidak baca, kekuatan dia tak ada. Nah, ha? Tapi kata dia kan, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran selagi kamu masih hidup. Orang yang sudah mati tak boleh baca Quran, kerana datang Quran pada hari kiamat menolong kamu. Soal khabar dia datang tolong itu. Tak ada tolong, boleh baca tak salah, tapi jangan tinggal baca satu perkara yang boleh bantu kita. Nampak? Dan Nabi kata ikra'ul Quran man qara'al Quran. Ajak Nabi kata man qara'al surat al-khadari. Nampak? Yuqalu lahu barita qariyan. Nampak? Fa inna lahu sawabuha kaza wa kaza. Barang siapa membaca soal khabar bini-bini, pahala bini-bini. Tak kata pun begitu. Oh, kita dua kali patah hari atas katil tu ada lagi. Senang kata, faham? Nak pergi sesat kat mana ni? Bukan salah, tapi meninggalkan yang memberi keuntungan satu lagi. Hak tu salah ni. Nah, jadi kita biarlah untung dua. Dunia kita tahu, akhirat pun kita tahu. Nah, dunia kita meniaga dapat untung, akhirat pun kita ada bisnes juga dengan Allah. Ada main MLM juga dengan Allah. Skim cepat cair juga dengan akhirat. Hak tu tijaratan lan tabur. Yang garanti untung, tijaratan lan tabur. Tidak akan rugi dulu, kini dan selamanya. Nah, dia kata, okay, aku balik Mekah ni lah. Aku dapat pergi Mekah 2023. Balik Mekah ni aku nak start pergi masjid. Okay, lagi niat lagu tu. Tapi 2018 KO. Nah, takut mati lagu tu. Nah, aku lepas raya haji ni, aku nak start dah pergi masjid malam-malam. Siang aku kerja. Tak lepas raya haji, nak pergi masjid. Petang raya haji mati, langgar di lembu. Nampak tak? Lembu mengamuk, tu imam salah sembelih. Palakan pagang, pedih, tum langgar. Meninggal dunia, dia kikir. Dah, contoh. Jadi, sekarang juga kita buat yang terbaik. Mati bukan macam roktek. Ambil untung lah, ambil peluang lah. Nah, kerana mati macam roktek tak apa. Pasal apa? Roktek boleh nampak. Faham? Kita nak pergi jalan, nak balik kapur, waktu nak balik raya, nak balik mana Kulai, orang ni nak balik air hitam, waktu nak balik Temenuh. Suami dia start kata gong 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 37634 37634 bang share. Ini dia baca hok tu, hok kena tengok stiker hok tu kau minyak hitam bang. Bini pun dah turhal bodoh kau tengok rotek. Dia pergi tengok hok minyak hitam tu tukar selendang. Dan bukan hak tu rotek, hak ni bawah ni, hak bawah ni. Bawah. Okey. Lambat ke bang? Betul dah bulan ni 2006, tahun ni 2016, tapi bulan Disember, 37 hari bulan Disember. Jadi sekarang baru bulan Ogos. Okey, naik. Rotek kita ada tak? Ada, cuma tak nampak. Betul tak? Rotek ada. Umar tu lah ditulis. Kita duduk 4 bulan dalam perut mak, Allah kata uktub umrahu, tulis roktek ni. Tak tempoh hidup ni. Nah, tulis dah. Tapi kita tak nampak. Kalau nampak senang. Nak. Halo kali. Halo. Waalaikum. Malakul maaf. Ya. Saya ni Cik Mat bin Ismail. Isi gini. Duduk pinggir. Bukan, timbalan tau, bawa timbalan tau. Bila meninggal saya? Meninggal 31 Ogos ni. 31 Ogos. Nampak tak? Senang lah gitu, tak keluar rumah dah, timbalan. Tahu tak? Duduklah rumah, buang Allah. Tak? Tak layan benda lain dah. Tak? 3 hari dia tinggal masa. Tapi tak tahu, sedar-sedar mati. Kalau dulu senang. Mati tengok nenek kita, tok kita dulu, tinggal kulit ni tulang, 4 bulan atas tikar. Tengok, tak boleh bangun, baru nak meninggal, duduk atas tikar dulu.
cucu balik, abah balik, mak ngah balik, maklum balik, alang balik, kena balik tiga kali balik, tak mati juga. So imam kata baca Yasin dah, tak mati juga tu. Ha? Saya baca tiga kali dah Yasin, ni tak mati tu, susah nak mati dulu. Lalah tu imam meninggal, balik baca Yasin anggar di maklumpik. Tak lagi neh, ada dulu Lenin, kalau Tuhan nak ambil sekelip mata, tengah bawa motor, metum, jatuh jauh. Kalau nak lah suami, isteri, laki bini meninggal tak motor, langgar di lawi ke belakang. Kalau Allah nak satu keluarga, dalam kancing, lima sekeluarga, lagu tak habis lagi, semua sudah menjadi mayat. Betul tak? Kalau Allah nak sebuah apa, jatuh jauh. 40 orang dengan derebar-derebar, KO. Kalau Allah nak ramai lagi, kapal terkepang. Nak tengah relax daripada Amsterdam nak balik KL. Betul tak? 7-7-7 relax. Atau WhatsApp, selfie apa semua. Pak tidur-tidur. Dada naik ke bawah. Peluru pun pandu. Ukraine kata Rusia, Rusia kata Ukraine. Ha? Siodum. Jatuh jadi cokodor ni. Betul tak? 300 orang. Kalau Allah nak. Nak dalam relax. Kalau Allah nak juga, tak jatuh-jatuh. Hilang dalam radar. Orang ni kata lautan India, orang ni kata Teluk Benggala, orang ni kata South Africa, orang ni kata Vietnam pula. Nah, lala tak ada kubur, tak ada apa. Kalau Allah nak. Neh, jangan main-main. Bukan kata sakit banyak. Neh, 70 ke 80 tak. Dulu tahun 80-an kita tengok orang sakit jantung, umurnya 50. Tahun 90-an sakit jantung, umur 40-an. Tahun 2000 milenium sakit jantung 30-an. 2010 kau ni 24 tahun meninggal dunia serangan pertama jantung. Terbaru 2015 budak umur 19 tahun meninggal dunia serangan jantung. Betul tak? Tak boleh bayar dah. Allah nak meninggal. Kalau kita tak dah nak cari untuk, maka tidak ada modal. Tak ada modal, balik awal. Kadang-kadang balik makan malam, menyandar dua kali kat sofa, kerap menangis bini. Mak, Tok Imam tanya esok, Datin, macam mana Datuk meninggal semalam? Saya balik makan malam dengan VIP. Saya dengan Datuk masuk dalam rumah. Datuk duduk dekat sofa, tengok Rio, terjun papak anjang. Saya pergi ke dapur untuk basuh tangan. Saya dengar Datuk dua kali batuk, saya terus masuk dalam, Datuk sudah mampus. Sudah main-main KO. Datin kata duduk kat dapur dengan dua kali batuk, tengok dalam, pelalak dah mata. Faham? Jangan main-main. Mati terus. Modal tebak, beres. Tak ada masalah. Di mana saja pun boleh mati. Tak? Modal tebak, modal banyak, kad kredit banyak, kad kredit baca Quran, hak selawat, hak zikir, derma anak yatim, banyak kad kredit. Tahu tak? Hak tak ada witi, balik awal. Neh, masuk dalam tu, nak balik. Rabbir ni'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Bila masuk dalam kubur, mayat kata, ya Allah, boleh balik semula tak sekejap? Nak duduk PG semula. Orang kata saya nak, saya tak nak duduk dalam kubur gelap, nak duduk Syak Alam semula. Orang kata saya nak duduk TDI semula. Ha? Mereka kata korok kering, tak boleh duduk situ. Faham? Duduk situ lah, berapa kali mu nak hidup. Raja Fir'aun besar pada mu, sekali aku bagi. Mu siapa? Who are you? Man anta? Faham? Ha? Nabi sekali, tak boleh balik tau. Ha, jadi inilah modal kita. Walaupun kita tak hebat mana pun nisbah keduniaan, tapi kita hebat lagi pasal still live, masih bernyawa. Nak zakah boleh, baca Quran boleh, tolong orang boleh, belajar jadi orang baik. Ambil peluang daripada umpah tak tinggi, sama ada Perdana Menteri ke, agung ke, sultan ke, timbalan Perdana Menteri ke, timbalan yang kena pecat ke, siapa saja, ambil peluang jadi orang baik. Itu hidup jadi orang baik, mati jadi orang baik. Bila mati jadi orang baik, makin selamat dah. Nampak tak? Jadi insyaAllah, mana apa benda ni?
Ha, kita akan jawab soalan pula pasal soalan. Jadi ada lebih kurang 200 soalan insya-Allah. Ha, mudah-mudahan sedikit tazkirah tadi memberi peringatan pada diri saya dan hadirin hadirat semua. Banyak tetap soalan. Ha. Ini pula jamin ni. Allahu Rabbi dia ni. Waalaikumsalam. Duduk. Mana kursi? Buta ulu ni. Assalamualaikum semua. Ustaz pun tunggu aku datang eh. Pengen tengok ni Ustaz. Dalam wayang boleh. Okey Ustaz. Saya naik ni bawa harapan orang ni semua. Diorang ada bawa soalan-soalan ni Ustaz. Soalan dia pun kadang-kadang takut saya nak baca Ustaz. Ini soalan pertama Ustaz. Terus soalan dulu. Terus baca soalan. Mari baca soalan kita. Mari soalan Ustaz. Tak bagi ceramah. Dari mana mari? Saya daripada rumah dari Ustaz pagi. Ya, ya tak? Ya. Alhamdulillah. Tak pergi lah di sekolah pun tak pernah pergi. Kasu macam orang dia belik kasu. Ini tekan ni boleh keluar tayar dah Ustaz. Ni. Ni hampir je ada lampu ni. Oh tak ada. Lampu tak ada. Ni kena potong Ustaz. Kalau Ustaz cerita nanti MD ni kena potong. Alright. Mari seorang. Mari dengan kawan. Dia rumah di mana? Rumah saya depan ni Ustaz, kota depan seorang. Dekat ya. 2 kali tol Ustaz. 2 ringgit sepusing, 2 ringgit sepusing, 4 ringgit sepusing, nanti saya claim lah. Okey. Ni Ustaz soalan dia. Saya tak tahu soalan dia pasal apa. Dia kata, apa hukum lelaki pakai pakaian ketat? Semua ketat, contoh macam orang-orang badan sadar Ustaz. Sebab tu saya tak sadar banyak, saya sendiri je. Baik. Soalan daripada pertanyaan yang pertama, hukum laki-laki pakai ketat. Dia perempuan sebenarnya, kalau kata laki-laki, orang perempuan boleh pakai ketat. Ketat mana pun boleh. Sebab Islam ini dia boleh dulu, tak boleh di belakang. Dia ada sebab jadi tak boleh. Mula-mula boleh dulu. Boleh dulu. Macam makan, boleh dulu. Tapi kalau makan yang curi baru tak boleh. Minum boleh dulu. Tapi minum sampai pecah perut, sampai sakit, tak boleh. Sebab tu Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampau-lampau. Jadi jangan tu di belakang. Jadi kalau nak pakai ketat, silakan, boleh. Nampak? Laki-laki boleh pakai ketat, perempuan boleh pakai ketat. Tapi jangan sampai tempat yang tidak boleh kita duduk di situ. Jadi kalau orang perempuan pakai ketat di hadapan suami dia, suami dia tidak ada larangan. Awak dengan isteri awak tak ada aurat. Maksudnya tidak ada benda yang haram awak tengok. Betul. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau gitu boleh tak yang berhaju Ustaz tak? Ya Umar, okey tak ada haju. Boleh? Oh muka ramai ke tak berhaju Umar? Nah, awak saja duduk dalam rumah, sendiri je. Tak apa, dia tak akan baju, duduk orang ikat. Cuma jangan mengecik minyak panas je lah. Nah, dia begitu. Sebab apa? Sebab suami isteri tidak ada. Jadi awak pakai ketat, awak mula-mula isteri awak. Contoh, perempuan. Betul. Isteri ni kalau duduk dalam rumah, dia duduk di luar. Isteri dalam rumah? Rumah dulu, baru keluar. Daripada dalam keluar. Jadi asal boleh pakai ketat tak dalam rumah? Boleh. Nak keluar baru tak boleh. Betul. Sebab dilihat oleh orang yang tidak membayar mas kahwin. Akak tu catat Ustaz. Dia catat dekat ni sapu surat. Tak ada dakwah. Boleh saja je. Dia tak ada dakwah. Dia buat seolah-olah dia rajin sangat. Dia nak betul. Tak, tapi akak bagus lah. Jadi bila laki-laki hukumnya perempuan bila di khalayak ramai memakai pakaian yang membekaskan bentuk tubuh dilihat oleh orang yang tidak harus melihat, maka hukumnya haram. Jadi yang lepas-lepas muslimat ada pakai ketat, kita istighfar pada Allah. Allah tak heran kita buat silap masa kita lemah. Allah heran kenapa kita tak mau minta maaf. Itu saja. Jadi laki-laki pakai ketat, ulama jawab di luar rumah pokoknya makruh, tidak haram sebagaimana wanita. Kenapa ada perbezaan? Perempuan di luar rumah ketat haram, laki-laki itu ketat tidak haram, makruh saja. Kerana tubuh badan laki-laki tidak sebagaimana tubuh badan perempuan. Jadi maknanya lelaki boleh pakai ketat? Bukan boleh, makruh. Lebih baik pakai longgar. Tapi kalau pakai ketat tidak haram, melainkan nampak bentuk alat kelamin. Baru haram.
Jangan pakai lah seluar orang nampak alat kelamin, jangan. Macam seluar racing. Kak perlu dia okey. Makro. Tapi tengok depan balik awal. Apa tak? Tengok depan balik awal. Jadi haram kalau nampak bentuk hang river. Dan dia gitu. Ni kamu tanya aku jawab. Masa perempuan body dia masalah. Body dia masalah. Tuhan buat daripada jenis apa pun, bangsa apa, kalau perempuan dia full attraction dia panggil. Lamborghini dia panggil. Lamborghini. Kira Melayu ke Boyang ke Bugis ke Jawa ke Bangladesh, wanita Lamborghini. Maksud Lamborghini tu boleh. Lalu mana tengok belak cantik lah. Semua pak seksi. Oh gitu. Semua pak seksi. Saya kira lah awak. Tuan tak? Cat mirror seksi, tombol gear seksi, steering seksi, pedal shift dia seksi, meter lagi seksi. Ustaz tanya, ustaz langsung ke kereta. Itu makna perempuan. Tahu tak? Betul. Tuan kata, kalau gini awak comel ni, Afrika hitam bertemu. Berlepuh orang masuk Minang. Betul tak? Pakai rupuk kat sini. Jadi maksudlah, dia badan dia dah betul, Allah tak beri dia pakai hingga nampak betul badan lain pada suami dia. Jadi nak pesara balik ni, jangan ambil rumput jadikan kain ni, kat atas semua. Allah Raja. Boleh. Faham lagi. Faham. Itu dah faham eh. Tadi siapa tanya soalan pakai ketak tu. Biasalah. Bila siang masyarakat. Ada benda yang perempuan mesti kena pakai ketak kalau keluar rumah. Ada juga. Apa betul buat tu? Keluar dalam, kena pakai ketak lah tu. Pakai rambut jatuh. Jalan jatuh. Jadi malu buat orang. Itu boleh pakai ketak. Baik. Okey, itu dia soalan jawapan daripada ustaz. Tapi bagus ya, jawapan dia. Ini ustaz, soalan yang kedua. Boleh kita teruskan ustaz? Boleh. Dia katanya, "Salam ustaz. Saya ni pembuat printing stiker. Apa hukumnya kalau saya print stiker berkenaan dengan agama lain? Contohnya dia print stiker untuk Jesus," dia kata. "Untuk agama India," dia kata. "Jadi apa hukumnya kalau dia ni Melayu, Islam?" Dia begini. Dia Allah tempatkan kita di dalam dunia ini macam-macam bangsa, macam-macam budaya dan macam-macam kepercayaan. Maksudnya agama. Batu Malaysia ada India, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada Islam. Ada benda yang kita boleh bergabung beramai-ramai. Ada benda yang kita tak boleh ganggu orang. Kita nak main badminton dengan orang Hindu boleh. Tapi bila orang Hindu pergi sembahyang, jangan ganggu. Kita nak kacau, ini tak boleh lah, ini kita, ini tokong, ini tak boleh letak sini. Kita letak sini. Jangan. Agama orang, jangan ganggu. Faham? Orang Hindu pula tengok orang Buddha, dia cat warna kuning dia punya berhala tu. Lepas tu orang Hindu kata, "Saya tak suka kuning, buat itu sikit, warna biru sikit." Jangan ganggu, itu agama. Tapi kalau orang Buddha dengan orang Hindu nak buat, nak partner dalam bisnes, itu boleh. Ada benda yang tak boleh, ada benda yang boleh. Nampak? Macam kita lah, ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp lah. Okey, ada benda yang kita boleh bergurau. Bergurau. Ada benda yang boleh. Rumah tangga awak. Saya tak boleh campur. Walaupun awak dalam grup WhatsApp saya, saya awak saja. Boleh. Tapi anak awak pula saya nak pandai, tak boleh. Jadi ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Jadi berkait dengan agama orang, kita tak boleh. Kita hanya boleh lihat. Kita jangan campur. Faham tak lagi? Lihat, boleh. Nak pergi tengok orang Hindu semayang di Batu Kek, boleh. Jangan ganggu, jangan campur. Tengok. Macam ni. Tanya boleh. Jadi bila kita nak promote, jangan kita promote. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita tak betul, kadang-kadang kita buat penambahan menyebabkan jadi salah. Nampak? Jadi lakum dinukum waliyadi. Ada ayat Quran kata kalau dalam bab agama ada benda yang dia agama dia, kita jangan ganggu. Dan kita agama kita, dia pun jangan ganggu. Tapi ada benda pula kita boleh berjual beli. Orang Hindu duduk rumah kita, kita tuang sewa, boleh. Orang Kristian pula kutip derma pasal nak buat rumah anak yatim, kita boleh bagi. Nampak? Ada benda yang tak boleh. Dia kata pasal cross ini sudah patah, dia nak buat satu baru punya, minta sumbangan ayah haji. Itu tak boleh. Masalah agama tak boleh.
masalah untuk umum, untuk orang susah, boleh. Oh. Ha, jadi faham-faham, tengok apa benda stiker ni. Faham. Ya? Ha. Tengok kalau dia letak stiker macam tu. Faham tak? Faham Ustaz? Ya ke tau? Nampak bengong. Mungkin orang. Okey Ustaz, tak apa Ustaz. Tapi macam mana pula kalau dia print stiker macam gambar perempuan seksi yang letak kat tank tu? Allah Rabbi, dia beginilah. Bila kita nak buat stiker, kenapa kita nak letak gambar perempuan seksi? Tarikan orang nak beli RM1 perempuan seksi. Mana? Orang perempuan seksi tu pun kat tank. Sesuai tau. Tahu dia bodoh letak kat tank tu. Tahu? Kawan tu dah nak pakai baju, letak kat taki minyak pula. Nampak tak? Lepas tu kat minyak belakang letak gambar orang kecil. Jadi kita nak apa sehat otak. Nampak? Jadi benda ni asalnya, kalau hal orang, kalau gambar yang gambar yang seksi tu gambar kakak awak, awak suka tak orang jual kedai stiker? Oh tak suka. Bila awak tak suka kakak awak, jangan buat gambar orang lain. Oh. Ha, baru kita ni tidak selfish. Penting diri. Selfish tak salah. Selfish tak bagus. Bila kena anak-anak kita, kita marah. Anak-anak orang pernah gambar kita letak, kita post, kita like. Nampak? Ha, jangan penting diri. Orang lain pun begitu juga. Jadi dalam Islam, jangan ubah gambar-gambar yang boleh merosakkan minda anak-anak dan sebagainya merata-rata tempat. Kan kita ada peraturan. Peraturan itu dalam Islam dipanggil ad-din, agama. Cara kita hidup kena ikut peraturan. Kalau tak mau ikut peraturan, jangan duduk jumpang harta orang. Tak boleh. Betul. Saya pergi rumah awak. Nah, okay, awak kata masuk tak masuk? Saya masuk ke kasut? Oh, kapek baru beli. Awak baru beli kapek RM80. Oh, main game. Contoh. Saya pijak dengan kasut. Wah. Awak kata Ustaz, kasut tak boleh masuk. Hei, kasut saya, saya punya suka. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Rumah awak. Maka kita duduk dalam dunia. Dunia milik siapa? Allah. Bukan PM dia. Allah punya. Hada ardumi punya. Ini bumi. Ini Allah punya. Bila Allah punya, kita kena ikut tak peraturan dia? Kita kena ikut Ustaz. Jangan kita je orang kena ikut peraturan kita. Kita tak boleh ikut peraturan Allah. Kenapa? Orang panggil sombong, bodoh sombong. Boleh panggil. Dah? Alhamdulillah, nasib baiklah saya beli stiker saya semua bismillah abang rohi. Dia tak semesti bismillah. Tapi nak letak gambar boleh. Janganlah gambar yang dilarang. Banyak lagi gambar boleh. Nampak? Gambar motor, gambar kereta, gambar lesung, gambar padi. Banyak benda yang boleh. Dah? Okey Ustaz. Okey. Ini soalan seterusnya. Soalan ni menarik juga ni. Katanya, assalamualaikum Ustaz. Saya ada kolam ikan. Kolam memancing, dia kata. Apakah cara terbaik saya supaya hasil kutipan pertandingan memancing yang saya anjur tu halal? Dia kata. Daripada Muhammad Taisin. Taisin tu Ustaz ni. Taisin. Taisi kot. Itulah Taisi. Taisi macam nama Jepun. Orang Jepun ni. Itulah dia tanya. Kalau ikan tu duit hasil kutipan tu macam mana dia nak jadikan duit tu halal? Dia begini, apa saja pun jual beli, janganlah salah seorang ni rugi. Islam tak benar gitu. Nah, contohnya orang jual buah durian, beli durian tak boleh, belah sini, belah di rumah. Belah di rumah durian dia beli RM200. RM200 2 biji. 100 biji. Balik belah tak masuk. Dalam Islam, tuan durian kena ganti. Tapi sistem sekarang kita balik kasi awak lah. Oh iyalah. Itu sistem komunis dia lagi. Maknanya aku je nak molek, orang lain aku peduli apa? Komunis. Islam tak ada tu. Bila kita tak apa, tak boleh nak belah, nak balik jauh, belah jadi masang pula. Okey, boleh ganti balik. Jika berlaku kerugian, tak mahu kerugian. Jadi orang datang mancing bayar RM40. Lepas tu sekor pun tak boleh. Hilang RM40. Mari pula seorang, itu baru seorang. Itu baru satu joran. Kalau dua joran RM80. Bayar RM80, ikan sekor pun tak naik. Kena mana ikan tengah tidur. Dikabarkan ikan tidur. Ada orang mari tidur ikan. Naik tak boleh. Jadi dalam Islam bukan sistem lagu tu. Merugikan orang sebelah perak. Ataupun dia ni ngair saja boleh 4 ekor. Bayarnya RM8. 4 ekor. Siakap tu. Seekor tu yang 12 kilo bayar RM260 seekor. 4 ekor 1000.
bayarnya RM8. Betul tu boleh buat? Tak boleh. Rugi ke orang alam? Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Merugikan orang tak boleh. Oh, nampak? Tak boleh. Sebab tu dia ada jualan dia lagi. Dia ada akta dia. Tak boleh tipu orang dan sebagainya. Nah, jadi kita boleh buat sewa kolam dengan menjual harga ikan yang didapati harga yang murah. Oh, nampak? Siapa beli ikan, siakap putih kalau beli di pasar, contoh RM30 sekilo. Siapa mengenai di sini, barayat bayaran yang hanya RM20 sekilo. Dibenarkan secara. Oh, gitu. Jadi faham lah semua kaki. Orang yang mengenai bukan dia nak jual negeri ikan sangat. Yang bukan pancing itu. Hobi saja. Apa tu Ustaz? Nak habiskan masa. Duduk di rumah, kena beletek. Jadi letak je orang di kolam-kolam ikan. Oh. Nampak? Nampak? Orang yang duduk kolam-kolam ikan tu, biasanya bini dia banyak mulut. Siapa yang kaki pancing sini? Dia gitu. Oh, semua tak kaku lah. Dan orang yang suka habiskan masa di kolam ikan, di pasar pusat, tempat kelak catur, kelak goh, biasanya isteri dia mulut banyak. Oh, gitu. Kalau isteri dia pandai, mulutnya manis dan sebagainya, tidak ada suami yang keluar rumah. Oh, gitu. Kahwin tak hari itu? Alhamdulillah kahwin. Tahun berapa kahwin? 2010. Meminat main apa? Sukan? Sukan saya minat main bola, Ustaz. Ada tak main bola malam pengantin? Tak ada. Jadi, ada kita main bola? Ada. Pasal dia tak macam pengantin dah. Oh, ya. Dah 6 tahun, Ustaz. Dia buat lebih kurang nak kita pakai baju pun 3 hari tak basuh. Nampak? Jadi, kita baik kita main bola. Mulut pula bunyi. Popat. Itu yang beli jorak, duduk kat kolam. Oh, Ustaz. Bapak kata tu bini saya, ke? Okey. Ini ada soalan seronoknya mungkin sebab berkait dengan kolam tadi, Ustaz. Dia kata dia gaduh dengan isteri dia. Jadi saya ingat saya nak ceraikan isteri saya. Dia dah tulis semua mesej tapi dia tak hantar. Dia dah tulis dalam WhatsApp dia nak ceraikan bunga semua tapi dia tak hantar. Mungkin kredit habis ke? Sampai situ dia dah tulis tak hantar. Apa hukumnya Ustaz? Jatuh ke belum? Baik, dia ni nak bergaduh dengan bini, nak cerai bini. Dia tulis dalam tak dalam WhatsApp. Cuma belum send. Belum send. Belum send. Saya nak ceraikan awak, wahai isteri yang sangat ku sayangi. Jadi belum send. Soalannya apa hukumnya? Apa adakah dah jatuh ke atau mundur? Handset. Dia dah berniat nak ceraikan, dah tulis, tapi nak hantar tu tak mati. Mati kat situ? Belum. Handset tak jatuh. Handset memang tak jatuh. Gendam pula aku Ustaz. Dah mula kena ke orang. Kalau mahu apa kena ke mula. Ingat tak gerang tengok mula dalam TV. Dia ni duduk kena ke orang. Nanti jumpa aku siap. Baik, soalan dia. Untuk orang ramai dapat manfaat. Yang bertanya paling banyak dapat pahala. Dari, bukan orang yang jawab, pahala banyak. Tukang tanya. Tukang bertanya. Dia dah asbab orang dapat ilmu. Betul. Sebab kadang-kadang kita nak tanya soalan macam bodoh gitu. Lepas tu syaitan kata jangan tanya. Nanti orang kata membodoh. Ada tak gitu tak? Jadi kita pun tak tanya. Tak tanya. Lepas tu kita pun bodoh apa bila-bila. Nah, baik. Soalan dia kali ditulis dalam surat nak cerai dia isteri dia jatuh atau tidak. Dengar baik-baik. Saya nak bagi sikit 10 minit ambil masa. Kerana benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Betul. Dia nak cerai ni dua lapan. Pertama lapan cerai, kedua lapan talak. Kalau kata saya nak cerai, tidak akan jatuh talak sampai kiamat. Yang jatuh gini, saya telah ceraikan awak, jatuh. Awak sekarang sedang diceraikan, jatuh. Faham? Saya sedang mentalak awak sekarang, jatuh. Awak sudah tertalak, jatuh juga. Kalau saya akan cerai, tak jatuh. Awak akan saya cerai, tak jatuh. Saya akan ceraikan awak, tidak jatuh. Awak akan kena cerai, tidak jatuh. Perkahwinan adalah ikatan yang sangat kuat. Menggunakan satu wali, dua saksi. Nak cabut ikatan perkahwinan, mesti dengan lapas yang kuat juga. Kalau akan cerai, tidak jatuh. Akan maknanya akan datang. Coming soon. Bila tak tahu. Saya akan cerai awak. Jangan. Ingat saya tak berani. Saya akan cerai. Tak itu. Saya awak cerai.
tak kata kau. Cuma banyak ke semua saya awak cerai. Ha, tak jatuh. Cerai awak saya. Ha, tak jatuh. Akar awak cerai saya. Dia jatuh gila. Cerai, 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 tak jatuh. Saya cerai, saya cerai, saya cerai, saya cerai, saya cerai. Tak jatuh. Oh, dia panggil Rima gila, mengamuk. Nampak tak? Ha, jadi kena faham baik. Saya telah ceraikan awak. Ha, lagi. Baru jatuh. Isteri ada di rumah. Kita kata di depan. Tak ada isteri. Saya telah cerai ke awak. Tak itu. Pasal isteri dia tidak ada di depan. Awak ialah ganti nama untuk orang yang duduk di hadapan itu. Oh. Isteri di rumah. Saya telah cerai isteri saya satu talak. Baru jatuh isteri di rumah. Walaupun isteri tak ada depan mata. Ah, ha, tapi dia sebut, saya telah cerai isteri saya dengan satu talak. Isteri awak satu saja yang di rumah. Oh. Okay. Dalam drama. Dalam drama. Depan dia itu pelakon perempuan. Konon dalam drama bini dia. Dia kata saya telah ceraikan awak. Tak jatuh lah. Yang di rumah tak jatuh yang betul. Yang depan tak jatuh. Yang di rumah tak jatuh pasal awak tak kena orang di rumah. Hmm. Yang di depan tak jatuh pasal dia itu bukan bini kita. Bini orang mana sah cerai. Ha? Tak boleh saya pilih orang. Ha? Bini ugut. Bro, hujung minggu ni kalau tak bayar hutang saya cerai bini awak. Hero kata, eh jangan hidup sah, tolong saya, bodoh-bodoh. Nampak? Mana boleh cakap bini orang? Contoh. Nah, jadi, walaupun dia tulis tadi, sen tak sen pun tak jatuh. Dia sen dah tak jatuh lagi. Nampak tak? Nah? Ha. Saya akan cerai awak, ting sen. Tak jatuh. Awak akan kena cerai. Jangan belagak sangat. Tak jatuh juga. Neh, akan kena. Ha, tak jatuh. Neh, ha, jadi hukum ni tak jatuh. Nah, laki-laki pun degah nak cerai bini. Balas sikit nak cerai. Janganlah gitu. Neh, ha, ada dia, ada keluarga, ada apa dan sebagainya. Dia cerai bini ni bila? Bini hari-hari duk bitok sangat. Nah, hari-hari cerahlah saya, cerahlah saya, cerahlah saya. Tak cakap tu lain, no. Cerahlah saya, cerahlah saya, cerahlah saya. Macam orang gila. Ha, tu barulah kita cerah. Oh. Nah, sebab kalau kita tak cerah juga, dia akan masuk tanya orang hutan. Dia kalau begitu. Ni kalau gaduh, jangan cerah bini. Faham? Haa, ha. Jangan awak gaduh lah begitu. Oh. Dah, Ustaz. Pernah balas tak? Pernah, Ustaz. Ya. Yeah. Biasa-biasa. Biasa Ustaz rumah satu. Haa, betul tak? Haa. Saya pun orang bini saya, Ustaz. Dia cerita bini saya lah. Haa, betul tak? Saya kenal saya berapa lah. Saya akan keluar rumah, Ustaz. Betul tak? Saya tak duduk rumah. Betul tak? Haa, saya ni jenis Ustaz. Dulu saya wrestler, Ustaz. Ya tak? Haa, ya. Saya jadi gak kenal, Ustaz. Tapi bila saya kata Ustaz, dah ambil tekan kering ni. Kalau kata macam aku, gana. Tak macam ni. Oh, nanti. Dia macam bad bimpong. Macam bad bimpong nanti. Wrestler. Ya, tak? Ya, tak? Saya kalau ada rumah, ha? Rumah. Saya kalau gaduh, bila ni, rasa macam tak boleh tahan. Saya ambil kunci kereta, saya keluar. Ha, tu yang terbaik. Ha, nanti petang sikit pun saya balik. Ha, tu yang terbaik. Saya kabur ke suami-suami gitulah. Kalau kita gaduh, jangan duduk rumah. Nanti jadi teruk. Siapa teruk? Bini teruk. Buat perempuan, kita kata nasihat dia lawan. Oh, buat dia tu buat melawan. Awak apa? Rasa. Tu dia rasa. Oh, dalam kita kata pun dia lawan juga. Hmm. Jangan buat macam ni, tak elok. Ha, saya semua tak betul. Tengok. Tulis satu dosa melawan suami. Awak ni saya kata betul-betul, awak kata macam tu pula. Habis, apa yang boleh cakap? Dia tak boleh cakap, dia tak nak mulut. Dua dosa. Oh, betul. Eh, awak ni dah berkasar dengan saya, tak dengar ke Ustaz mengajar dalam TV tu? Kan berkasar dengan suami, neraka namanya. Ha lah, abang solat yang baik. Saya semua tak baik. Ha. Ha. Betul. Mesti dia orang pun cakap kan elok tu. Ha. Ha. Sama ni. Jadi kita kata apa? Apalah awak ni? Masuk neraka. Neraka suami. Saya syurga neraka awak. Jangan lawan saya. Yang keempat. Dia jawab, abang salah masuk syurga. Jawab lagi. Kita bersih dengan dia. Tak. Ha. Awak tak takut ke neraka jari ni? Tak. Saya tak takut apa? Ha, tengok. Nanti takut jadi murka. Oh. Nampak? Boleh keluar agama bila dah tak takut ke neraka. Nampak? Jadi kita ambil tindakan, tak motor. Ha. Lari. Bukan takut dia. Nak selamatkan dia. Betul tak?
Betul. Pasal dia terus menyerang, 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 menyerang. Kita ambil motor nak lari, dia kejar. Kejar abang, eh, lagi mana? Ha, kalah tu, kalah. Kita tak malah layang kumu. Ha, lagi dia. Kalah, dah pasti atau asap dah. Kalah. Pak jangan main lubang. Mudah menyanyi kita. Sedang ini juga. Jadi hati-hati lah. Jaga perkataan Ustaz. Dia jangan main. Tapi gitulah. Dia tetap akan buat salah juga. Kita beri maaf. Tetap maaf. Bagi awal dia. Go to hell. Duduk dalam api pun. Maafkanlah selalu. Bini kita. Hati-hati pun. Korak pun. Ini soalan seterusnya. Soalan dia pendek Ustaz. Saya segar nak baca. Ustaz baca B. Saya baca lah. Saya tak watch that. Oh iya ke? Okey, saya baca yang sekejap. Cara-cara mengatasi nafsu syahwat. Itu lepok. Soalan diri pun mana nak baca. Dah? Dia gitu. Bukan tak kira. Bahaya korang ni aku kena ni. Okey. Dia nafsu ni dengan syahwat, dengan amarah, dengan hawa. Kita kena. Saya pun sebenarnya tak tahu sebut nafsu syahwat, nafsu apa, syahwat apa. Dia gitu. Dia nafsu. Nun fa sin. Nafsun. Kita sebut nafsu. Diri kita. Nafsu adalah diri kita. Diri kita. Di mana duduknya? Itu soalan kedua. Duduknya bila kita tunjuk dengan jari, tak kena. Itulah nafsu. Kalau kena, dia panggil jasmani. Tunjuk sini, kena lutut. Jasmani. Ini tubuh. Tunjuk sini, kena siku. Itu jasmani. Nafsu itulah roh kita. Roh itu ruhani. Okay. Tunjuk sini, kena tubuh. Dahi namanya. Tunjuk sini, kena leher. Mana nafsu? Nafsu ni, tadi masih duduk rumah, ada tak ingat? Nak mari ke stage ni. Mari ingat tak? Ingat. Di mana datang ingatan tu? Daripada mana? Lutut, ketiak, leher, salah lagi. Betih, salah. Salah. Dalam. Yang satu tempat kita tak nak tunjuk dengan tepat. Betul tak? Betul. Itu nafsu. Oh, mana dapat tu lah. Tu nafsu. Dia yang minta nak makan ke berasa kat buku lagi. Oh, dulu kalau hati je. Okey. Tak wadah sangat wadah ni. Dia just gitu. Dia laman tu, nak makan, nak minum. Jadi bila kita nak, ada kalanya itu nafsu, silakan. Faham lagi? Tapi jangan hawa nafsu. Apa beza dulu hawa nafsu? Beza dia, kalau kita rasa dahaga, rasa tengah lapar tengah hari, lepas kerja, nak makan. Nak makan nasi. Itu nafsu. Tidak salah. Nak minum air. Teh openg satu. Straw letak dalam air batu letak luar. Contoh. Ataupun jenis air panas. Teh tarik satu. Roti canai dua. Teh tarik. Boleh. Duduk bawah. Contoh. Gila geli duduk bawah. Contoh. Baik. Itu nafsu. Tidak salah. Tidak ada seorang lama kata salah. Mengantuk, nak tidur, itu nafsu. Betul, boleh. Faham lagi? Yang salah melampau batas, itu hawa. Nampak? Nak minum air, nak banyak. Biar kelah, besar ni. Ni, hawa nafsu. Hawa. Kalau tidur, nak tidur terus. Sampai pukul 12, esok tak kerja. Hawa nafsu. Hawa. Tidur, hilangkan pengantuk, nafsu. Pokoknya, boleh. Harus ada hak masing-masing. Makan tanya lapar ke hari, satu pinggan nafsu. Tiga pinggan tambah sup dua, char kway teow tiga. Itu hawa nafsu. Bagi minum air tipsok ni. Air ni kalau dahaga pergi kedai minum, itu nafsu, tidak salah. Ni gelas besar ni, boleh mandi junub air. Itu hawa nafsu. Maka Allah larang. Ada benda tak situ? Jadi syahwat berkaitan dengan keinginan yang dinafsukan, dibangsakan kepada seks. Orang panggil syahwat. Orang tak panggil minum syahwat. Nampak? Kuat syahwatmu, minum air. Nampak tak?
nafsu dipecahkan lagi yang bahasakan kepada set, iaitu kehidupan dan keseronokan bersuami isteri, dia panggil syahwat. Jadi tadi soalannya dia kata macam mana dia nak kontrol nafsu syahwat. Kontrol syahwat, tengok dari mana datang sapa syahwat itu. Di situ kita kontrol. Nampak? Perempuan lalu comel. Macam cara breaknya lain. Macam naik motor dengan naik kereta, siapa tak boleh? Lain. Tengok keadaan dia ni. Jadi kalau ini syahwat macam sebab mu suka tengok perempuan-perempuan comel-comel, maka kul di rumi ni ya rabbuna min absarihim. Kalau jenis mata suka tengok benda-benda yang seksi-seksi ni, maka memperintahkanlah laki-laki begini, Allah kata supaya mereka jaga pandangan. Itu dia punya, dia punya betul. Tak duduk nak, nak syahwat sangat, syahwat dengan yang halal. Tahu yang halal tak mesti persetubuhan. Bila kita kahwin, isteri kita, suami kita, nak dia ada empat nikmat selain daripada itu. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat menyentuh. Nampak tak? Nampak. Yang keempat baru seks. Kita hanya seks saja, itu silap kita. Nikmat melihat, dulu seorang bujang bangun tidur tengok cicok. Nampak? Bini bangun tidur tengok muka bini kita. Nampak? Nikmat melihat. Dulu tak dengar, malam-malam dengar katok. Geni dengar suara bini. Abang ni awal letak token dalam kasut, letak berata-rata. Apalah abang ni? Oh, punya abang. Tak berdengar suara. Nikmat tak? Nikmat. Walaupun belebek. Dulu bangun tidur bujang tangan. Tak tidur bujang. Musim ni, bapak jamuk. Bapak jamuk. Merah tangan. Geni dalam gelap tak dengar suara. Tangan kata bini. Nikmat tak? Oh, kita pun jalan. Nampak tak? Ada tak? Jadi seronok. Faham lagi? Faham tak? Kalau ramai lagi seronok. Dah dia gitu. Tuntun dia tu. Ada buka pakai bakas lipat tak pakai sebelah kok. Itu macam kaki lah. Okey Ustaz, ni ada lagi soalan. Katanya, sebagai contoh, orang selalu mengatakan saya sombong, tapi sebenarnya kita ni malu nak bertegur. Bagaimana cara untuk elakkan daripada kita ni dipanggil sombong? Baik, orang panggil sombong pasal kita tak tegur orang. Sebab tu kita salah. Dia hidup kita ni, dulu kita tengok hidup di kampung. Di kampung ni nak tegur menegur, tolong menolong, betul tak? Tapi benda ni makin berkurangan bila duduk di bandar. Tuju tak? Di kampung bukan orang rumah sebelah, kampung lain. Nah, kita boleh kenal belaka kampung lain. Bila duduk di bandar, kita buang nampak akhlak-akhlak mulia ni. Siapa jiran kita beranak pun kita tak pergi. Jiran beranak tak pergi juga, lalah laki dia pula beranak, kita tak pergi juga. Maknanya tak ada. Nah, kita nak jaga hak-hak dia. Jumpa orang, aku tak ada peduli siapa-siapa, aku nak straight. Ini salah. Kita sudah mementingkan keduniaan semata-mata. Dah kan apa salah kalau kita senyum dengan orang? Muka kita bukan lawa sangat. Bila kita senyum, lawa sikit. Ni muka hudur tu. Tak senyum pula. Macam kera jadi muka. Orang yang muka dia camel, contoh, paling handsome dalam Selangor, contoh. Ustaz kan? Taklah saya bukan. Mari contoh, kita orang yang handsome sekali dalam Selangor. Tapi muka kita masam, tak lawa lah. Orang yang muka dia tak ada orang kata handsome, tapi dia selalu senyum, orang akan suka begitu. Nampak tak? Jadi ajar latih, jangan salah orang. Orang kata sombongnya orang ni, tak tegur orang. Memanglah orang akan kata. Jangan bagi jadi isu kita. Kita ni umat yang terbaik. Nampak? Untung khairu ummatin, kamu umat terbaik, bukan umat terbalik. Umat terbaik, jadi hidupkan balik benda yang di kampung. Tegur orang tak salah. Kalau orang bagi angkat tangan, orang bagi laluan, kita nak masuk lift, orang tu bagi kita lalu, terima kasih. Benda-benda ni makin berkurangan. Pasal apa? Tahniah, benih-benih kesombongan, pentingkan diri, masih semakin menebar di dalam diri kita.
Tak ada rugi apa. Sebab kalau betul-betul kita sombong, orang kata kita sombong, tak kata pun Allah sudah tulis kita orang yang sombong. Tapi kalau kita buat baik, Allah tak suka lagu mana pun, orang ini balasannya baik. Nampak? Tak ada lebih apa-apa. Nah, jangan act dengan orang tinggi mana pun. Orang yang hebat betul, bila dia tinggi, dia duduk rendah. Itu orang hebat. Ni kita buat kadang. Bukan awak dah. Baru popular sikit je. Ha, dalam cik. Doktor, saya jalan dulu. Bukan awak. Awak tak popular. Saya kata yang popular. Dan. Perasan ni. Nampak perasan lebih. Dah, jangan rugi tu. Rugi. Betul tak? Bila kita duduk tinggi, kita ambil peluang. Macam awak dah masuk di timur apa, jumpa orang suka dengan orang akan lebih sayang dia tu. Tu dia hang dia. Tu. Bila orang dah benci kau, tak? Betul dah popular bila orang benci. Mu mah sakit dengan dia. Dah tak ada orang nak akal. Contoh. Allah lagi tunggu. Nak kata awak kita. Nak. Satu cara saja kalau kita nak action lebih, kita nak sombong lebih. Boleh. Ada ilmu boleh. Dalam Quran dia sebut satu cara. Siapa nak sombong, nak action, nak angkuh, boleh. Satu syarat Allah minta. Iaitu dia bila berjalan menuju ke bukit, bukit akan terbelah. Dia straight ke gunung, gunung terbelah dua. Orang baru ni baru boleh sombong. Oh, macam mana nak cinta dia betul pula? Ha, dah. Yang tak boleh pun? Ha, tak boleh. Tak sah sombong lah. Oh. Faham tak ke? Ha, dia gitu. Kena faham baik-baik. Bukan kata tak boleh. Ha. Maksudnya kalau ada mujizat macam tu barulah boleh. Tak sombong. Ha, baru sombong. Cepat lah tak sombong. Jangan sombong sombong semua lah. Ha, ya. Okey lah. Okey. Tak sombong. Saya angkat tangan, tak angkat tangan. Tak sombong. Ya, ya, ya. Ha, baru nak angkat. Ada orang ada omong. Okey Ustaz, ni ada soalan seterusnya. Di Selangor katanya banyak masalah sosial seperti pencurian, rogol dan lain-lain. Bolehkah kita minta hukum untuk dibuat Ustaz? Dia begini. Macam kita tadilah masuk rumah orang kena ikut peraturan tuan rumah. Masuk di pejabat kena ikut pejabat. Kita tahu banyak pejabat. Ada jabatan pendidikan, ada jabatan haiwan, ada jabatan pertanian. Contoh hak. Orang tu pangkat dia paling tinggi dalam jabatan boleh? Ketua jabatan tu? Pengarah. Oh, pengarah. Okey. Dia dalam jabatan pertanian, dia tinggi sekali pengarah. Maka dia dalam jabatan itu paling-paling tinggi. Tinggi dia, bila dia jabatan pengarah jabatan pertanian tadi, dia masuk ke jabatan pendidikan, dia kena ikut peraturan di jabatan pendidikan. Betul tak? Sebab bukan jabatan dia lagi. Jadi, kita masuk kereta orang, kita kena ikut peraturan. Walaupun kita ada kereta Bentley, contohnya. Dia kereta wajar. Nah, tapi kita kena ikut, pasal dia tuan punya. Kalau kita tak ikut, kita tumpang kereta dia. Atas dasar kita kaya, kita hebat, ada pangkat. Tapi hari itu nak tumpang wajah dia, kita buat ikut peraturan kita. Tak boleh. Kaki dia letak tak ada sebab. Oh, nak kata orang. Nampak? Hero bawa wajah, saya tumpang. Saya orang kaya. Tapi kereta saya kena tarik. Okey, lupa bayar. Lupa bayar. Hero beti. Saya macam, boleh tak? Saya letak kaki kiri yang tak ada sebab. Mana letak jangan kotor-kotor. Kasut saya beli, bukan siapa beli. Saya beli, ikut suka saya. Awak dah merah dah muka. Oh ya. Tuang kereta, kaki kanan saya letak tak tekuk. Saya pernah letak. Dalam buka pintu terajam itu. Maka begitulah dengan bumi ni. Siapa yang punya? Kita jangan lupa. Siapa punya? Allah. Ni nyawa kita siapa ni? Bukan nenek kita bagi nyawa kita. Muka kita siapa buat? Allah. Ha, dalam suri sahaja dah. Allah yang membentuk muka kita. Bukan mak kita buat muka kita. Nyawa ni Allah bagi pinjam. Maka tilka hududullah. Dalam Quran telah dijelaskan segala hukum. Ini hudud Allah punya. Bukan ulama punya, bukan ustaz punya. Bukan mana-mana jemaah, bukan. Allah yang punya. Bila Allah yang punya, berusahalah kamu untuk menegakkan apa yang Allah punya. Nampak?
itulah yang terbaik. Sebab kita akan ditanya. Bukan kata Malaysia, no, Presiden Barack Obama hospital. Ha? Amerika, dia akan ditanya di akhirat kenapa tidak melaksanakan hudud di Amerika. Tak boleh jawab. Bukan dia saja. George Washington, Gerald Ford, Nixon, Abraham Lincoln, semua akan ditanya. Tak boleh jawab, dia heret masuk dalam hati. No, Presiden Rusia, Putin motor susu, akan ditanya pada hari kiamat kenapa tidak memotong tangan pencuri. Dia tak boleh jawab, dia akan diheret ke dalam api neraka. Nampak? Habis dengan Presiden Poland, Perancis, Itali, Bulgaria, Czechoslovakia, Yugoslavia, Albania, habis akan kena tanya di akhirat nanti. Tak boleh jawab, go to hell. Semua. Sebab semua dia punya. Kita tak, kita terlupa bila kita bernafas, kita terlupa nikmat boleh bernafas. Ha. Seronok. Kita pergi hospital baru tengok susahnya nak bernafas, kena beli alat, kena masuk alat ni. Tolak. Sedangkan kita 20,000 kali tarik nafas, tarik keluar nafas, tidak syukur pada Allah kerana kita tak sedar satu nikmat yang kita sudah kecapi boleh bernafas dengan begitu senang. Dia duduk balik lagi, ambil air berpenuh dalam berdi, renang balik dalam 5 minit. Rekod dunia perempuan 4 minit setengah. Kira buat 5 minit. Takut dulu bisa pergi dia. Eh tak, saya siap lah. Kain kapang saya siap. Nampak tau. Kalau umur masa 2 minit je biru dah. Faham tak? 2 minit setengah naik orange. Nampak tak apa lah muka mu. Nah, dia gitu. Bila kita selang lama, masing-masing balik rumah selang lama, sampai dah macam nak lemah dah. Masih tu kita fikir seronoknya boleh duduk tok dalam air, boleh bernafas lega. Kita pun angkat pada leganya. Itulah kelegaan sepanjang tahun kita hari-hari kita duduk bermain, yang kita lupa boleh bernafas dengan itu. Allah bagi. Tapi dia suruh buat hukum dia, kita bagi macam-macam alasan dan itulah ini. Pasal apa? Pasal kita rasa bumi ini anak yang punya. Nah, jadi kita lupa tu ya, tu ya. Jadi kita pening, kita kata budak-budak lempik mabuk pening betul. Kita mabuk taik betul tu. Nampak dah. Jadi ini benda dalam benda ni. Dasar balah dah. Siapa saja kita pakat tolong menolong alal biri wa taqwa supaya benda ni terjadi. InsyaAllah. Baik, soalan tu boleh. Soalan seterusnya. Jadi ada masa berapa minit ni? Pocok meja. Oh, sah. Tapi emas seluk ni sah. Untuk mana tu? Eh, 5 hari. Tak tahu lah. Saya tahu, tengoklah nanti ni. Tak, saya ni semayang. Dekat masjid, ada waktu tinggal saya ambil ni. Hai dah. Ni dah tak ada 20 ribu lebih. Allah, satu bank. Satu bank? Satu bank lah. Ustaz ni soalan dia. Soalan ni simple, tapi memang sekarang kat internet memang tengah jadi lah. Baik. Kalau saya kongsi dekat Facebook tentang solat, adakah saya ni dianggap riak Ustaz? Kadang-kadang ada adik macam, oh gua balik kerja, penatnya berat, bersedih depan tu, gambar. Tapi saya nak tunjuk dia kata bersedih. Macam buat semayang. Kadang-kadang dia ambil gambar sejarah, tapi tak tahu semayang pun. Baik. Baik. Yang pertama, innamal amal bi niat. Sesuatu amalan itu dengan niat. Orang yang buat tu dia lebih tahu sebenarnya. Kerana dia tuan rumah. Apakah maksudnya sebenarnya menunjuk-nunjuk atau kerana nak menarik orang lain supaya suka pada benda-benda kebaikan. Jadi kata ulama, kalau dia bertujuan untuk menarik orang lain biar gemar pada perkara-perkara yang baik, ditunjuk gambar masjid, dia ambil gambar sejadah, dia ambil gambar tasbih, nah, alhamdulillah perbuatan itu dapat pahala. Yang tak boleh bila dia niat dalam hati dia untuk dapat kepujian daripada orang ramai. Nah, contohnya dia nak beritahu pada orang dia solat tahajud puas. Nampak? Ditulis setiap pagi status. Nampak? Alhamdulillah semalam dapat buat 40 rakaat tahajud. Nah, kalau kerana Allah tak ada riak, alhamdulillah. Tapi kalau ada riak dalam hatinya, haba'an mansura, jadilah debu yang berterbangan. Jadi bila lagu ni kita tak tahu adakah dia riak ataupun kerana memang nak berdakwah, maka kita sangka baik sudah. Dasar ada marah-marah. Nah, dasar marah orang lah. Jadi kita kata riak lah apa dah. Tak payah. Sebab kalau orang kata riak pun belum tentu dia riak. Dia tulis belakang di jubah ni, Persatuan Orang Riak Taling Jaya. Belum tentu dia. Belum tentu riak. Belum tentu. Sebab riak mahal rupi kalbi. Riak ini dalam hati. Allah saja nampak dalam hati Tuhan dia.
Jadi harap-harap dia bukan ria. Dia lagu tu. Neh. Aduh, persatuan tu siapa pengerusi dia nak masuk? Satu orang yang sepatutnya okay. Nasinya macam dah cukup masa Ustaz kan? Haa, dua minit lagi. Ada dua minit lagi? Ada empat lagi soalan lagi? Dua, baca dua saja sudah. Dua lagi, okey. Okay. Ini kita baca lagi soalan. Katanya, salam Ustaz, bolehkah saya masuk ke gereja untuk merahikan perkahwinan kawan saya dalam gereja katanya? Haa, baik. Kita duduk dalam dunia ni, kita akan pergi banyak tempat. Allah tak kata, jangan kamu keluar rumah. Duduk di situ saja sampai mati. Tak. Allah kata siru fil ardi, melancurlah kamu, berjalanlah kamu di seluruh muka bumi. Nah, paling jauh pergi mana? Saya Ustaz, Jakarta je. Oh, jauh. Kan South Africa tu pergi Ustaz, South Africa. South Africa, Cape Town. Cape Town, nah, jauh lah tu. Tapi ada kelebihan tak bila kita pergi dengan Saudi? Ada Ustaz. Kita boleh tengok budaya orang besarnya, nikmat Allah. Rak ciptaan Allah hebat. Baru kita tak rasa kita lah paling hebat. Nah, kita banyak berjalan, baru kita rasa orang lain lebih hebat. Jangan rasa kehebatan diri menyebabkan kita tidak maju. Nampak? Macam kita kan? Nah, banyak duduk dalam Malaysia je. Oh, hebat Malaysia, hebat Malaysia. Dia lebih tu. Padahal kalau kita beli Atlas tu, kita nak cari Malaysia tak jumpa. Minum aku kecil. Aduh, dia gitu. Nah, jadi kita banyak pergi keluar, baru rasa Allah ni memang hebat. Jadi dia ni Saya tanya ni, nak masuk gereja, nak masuk mana-mana pun, pergi. Dia masuk tadi membuat benda salah lain, mempergi saja lain. Ini nak tengok kawan-kawan ni. Kedai nombor toto boleh masuk pasal cari kawan. Oh, sangka baik Ustaz. Dia masuk cari kawan. Dia ingat dia masuk kedai, dia bukan ambil kotor. Dia cari kawan dia bekerja di situ. Dia masuk dalam sebandar kabar, abang dia accident. Jadi boleh tak masuk? Boleh? Boleh. Jadi tengok, kalau masuk nak ambil nombor, kau tak boleh. Betul. Jadi tengok hukum. Dia masuk kerja, adakah kerana dia nak semayang ni kerja? Tak. Kawan dia berkahwin. Jadi dia masuk, pergi tengok hukumnya ada. Tak ada ulama kata haram. Indah di Islam bila kita faham. Ni gitu. Ni kita orang Islam dikahwin dengan gereja. Baru tak betul. Orang Hindu mari kahwin dalam masjid. Tidak betul. Baru ni orang Hindu dia kahwin dalam masjid. Jadi campur hak agama. Tapi kalau orang Hindu mari ke masjid pasal kawan rapat dia ada kahwin di dalam masjid, pokoknya boleh. Dia tengok tempat apa benda yang nak buat. Masuk dalam bar pun ni. Masuk dalam bar, ada ngarok apa sana. Dia tu imam, boleh masuk. Kerja dia anjing. Kenapa ada? Anjing. Duk kerja dia ni, apa, jemur syepa tu. Kau tinggi ni. Terlepas dah kau kerja imam ke bila ni tahu kau. Imam semua sikit, tak boleh panjang. Jadi lari-lari ada bar. Mana? Ada tempat orang minum arok. Dia masuk dalam tu. Boleh. Dia nak orang melamatkan diri, tak ada masalah. Deh, hukumnya boleh. Apa saja pun tengok niat. Apa tujuan? Pernah tak masuk? Saya pernah masuk Ustaz. Saya pun tak pernah bertanya. Masuk apa tu? Saya masuk ke gereja. Kawan saya kahwin. Saya pernah masuk. Tapi macam pelik bila kita masuk kan. Ya, betul. Tapi saya masuk lah. Tak salah. Sekarang ni tanya dulu baru masuk. Masuk kenal Ustaz lagi. Bukan aku seorang kerti. Orang lain nak tanya. Okey Ustaz. Macam mana kita ni? Soalan terakhir. Okey soalan terakhir. Assalamualaikum. Soalan daripada Amirul PJ katanya. Saya nak bertanya, hukum makan daging korban yang tidak disembelih, apakah hukumnya? Makan daging korban yang tidak disembelih. Macam mana yang itu? Ya, saya nak bertanya. Hukum makan daging korban yang tidak sembelih, apa hukumnya? Macam mana korban kalau tak sembelih? Lembu kena langgar aku. Dulu tak sembelih juga. Dulu muda korban. Soalan lain lah. Suara korban tapi tak sembelih. Mana boleh makan lembu hidup? Lembu hidup kena goreng. Sakit ayah. Okey. Soalan terakhir. Best sikit. Okey, ya Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz, izinkan saya nak bertanya, apakah hukum memasang pendakap gigi? Oh, besi gigi. Okay. Daripada gigi dia terjungkit macam oning tu. Dia nak kasi cantik Ustaz. Apa hukum dia Ustaz? Alright. Dipanggil benda tu braces apa? Apa-apa kalau masih ni braces tak? Braces. Baik. Hukum memakai pendakap gigi, brace. Sekarang ini memang popular pakai brace orang yang tak ada masalah. Dia mula di Jepun. Di Jepun, brace sudah jadi macam satu trend. Orang yang tak ada masalah, dia pakai. Tapi sebagai zinah, sebagai perhiasan. Baik, apakah hukumnya orang yang biasanya orang pakai gigi, pakai brace ni, pendakap gigi? Tahu tak benda tujuannya? Tujuannya untuk terbetulkan gigi ni. Gigi tak betul? Tahu. Gigi jalan-jalan. Gigi depan. Aturan dia. Makin ditarik slow-slow. Tarik slow-slow dengan pendakap. Disangkut di belakang. 3 bulan tarik sikit. 3 bulan tarik sikit. Nanti pakai brace. Nah, kalau tarik sekali ikut habis yang sama, hilang habis gigi-gigi. Tarik sekali ikut. Bubur rata kat gigi, start motor, flat. Dengan tulang-tulang habis tak ada. Jadi dia buat brace. Jadi masalah orang ni ada masalah. Dia tak tahu pula dia ada masalah. Taklah, orang yang brace gigi ni biasanya ada masalah. Biasanya ada. Bila ada masalah, maka kita disuruh berubat. Nampak? Nabi kata tadawau. Rawatlah diri kamu. Nampak? Wala tatadawau biharam. Wafi riwayatin binajis. Jangan guna cara haram untuk berubat. Nampak? Jadi kalau kita ada masalah penyakit kulit, kita pergi beli obat gatal, tidak salah. Orang yang tulang tangan dia terlebih sampai tak boleh bengkok, dia buat pembedahan, buang balik tulang terlebih tadi, baru boleh bengkok tangan. Dulu kerah, kalau nak akan nasi kerah, pasal sini terlebih, belaga dua tulang, dia pun pergi buang tulang. Lembut tangan. Rokoknya harus panas. Nampak? Bahkan tambah lagi skru. Kaki patah, accident motor, masuk skru. Bukan skru je, skru driver tu pun. Nampak tak? Bawah ni pelayar masuk. Contohnya, hukumnya harus. Jadi pakai brace, gigi dia tak sama. Tutup dah mulut, gigi masih tidur kat luar, dua tiga batang. Faham lagi? Hukumnya harus. Yang tidak harusnya wanita-wanita yang tidak ada masalah gigi memakai brace-brace yang letak berlian, mah dan sebagainya untuk dia senyum di khalayak ramai, menarik perhatian-perhatian laki-laki ajnabi, ini hukumnya haram. Jadi orang pakai brace ada problem, hukumnya dibenarkan syarak kerana kita dianjurkan berubah. Nampak? Jepun dia pelik sikit. Kalau kita, bini kita pakai brusher. Mac pakai brusher tak? Pakai. Kat mana dia lembut? Pipi. Kat pipi. Dia beli kat pasar malam. Satu paket RM2. Dapat belum gigi saya. Baik. Pakai brusher. Merah lah bini kita. Power lah mac aku. Merah sini. Pagi esok cabut api dekat di batang. Kembali black. Hitam balik. Tapi orang Jepun dia masuk lab. Di Jepun masuk lab, dia buat merah pipi ni sampai mati. Macam tu haram. Al-Mughayyirah tikalqallah, mengubah ciptaan Allah. Jalan kekal, hukumnya haram. Tidak kekal, hukumnya harus. Nampak? Mulut mek kita hitam mulut dia. Macam ke doktor mulut. Dia pun beli gincu kat pasar malam. RM3 balik 10 sen. Lama-lama merah macam anak anjing baru beranak. Ambil. Esok tercabut balik gincu. Lekat di selimut. Maka hukumnya kekal tak? Tidak kekal. Hukumnya tidak haram. Tapi dia pun masuk lab nak buat mulut warna merah. Pilih kali terakhir merah lagu mana, berapa nombornya, dia akan jadi merah sampai mati. Masuk lab boleh buat semua. Waktu hukumnya haram. Jangan main jumpa. Pernah pergi jumpa?
Saya pun tak pernah pergi ni, Ustaz. Saya pernah pakai dia cukup. Ha? Selipar. Dan nama Syirah bukan Jepun. Syirah Jepun, Ustaz. Tapi tak pernah pergi. Syirah maksudnya, Ustaz, dalam si Jepun, putih maksudnya. Putih. Nama awak tak nak mana-mana? Tak tahu. Buama Anafi. Kerusanku yang bermazhab Anafi, Ustaz. Anafi ni betul ke dah? Saya baca nama buku. Kalau saya nama Jepun, benda kau nak panggil? Ustaz dari Jepun, aku nak panggil. Nak kata pun saya tak kena. Ustaz, kalau nama Jepun, Ustaz nama apa? Cuba pergi saya. Sincan. Sincan. Domain juga. Nampak? Tak henti, Ustaz, saya nak panggil nama Jepun, Ustaz. Awak nama Jepun tak ada apa dia? Apa, Ustaz? Apa dia? Masyiro Tarakoni. Masyiro Tarakoni? Tarakoni. Maksudnya Tarakoni yang? Takut bini. Buat, jangan bawa. Allah berbi. Jadi harap dengan sedikit soal jawab tadi, kau memberi apa ni info ataupun maklumat yang berguna. InsyaAllah. Tak. Ada ucapan. Ketawa-ketawa juga lah kita, tapi mungkin apa yang daripada Ustaz Azairul cakap tadi dapat manfaatnya, walaupun cerita pasal rahsia je, tapi benda tu penting tu. Kalau kita ubah, kita punya rupa kita yang kekal, benda tu haram. Sementara boleh. Jadi yang nak pakai braces tu boleh, tapi jangan boleh tunjuk Ustaz. Tak payah tak. Jadi lepas ni saya akan call Acik lah. Cakap, Acik boleh pakai braces ni. Dia pakai braces? Acik tak pakai. Dia memang saja nak tunjuk orang ni tu. Alright. Kita ada sikit permintaan yang nak berlaku hari ini dengan kita punya penonton-penonton ni. Boleh? Kita punya buat pengurusan kita, yuk. Boleh, di mana? Kita kat sini, semua sekali nak megamuasi masuk ke dalam hari. Boleh kan? Alright, kita pusing, sejuk.